kabupaten yang belum dimasuki gereja Advent, yang belum ada orang Advent. 149 kota kabupaten di wilayah Uni Barat yang belum ada orang Advent. 149. Jadi dari tahun 2021, inilah yang kami sedang kerjakan, inilah pekerjaan Adventist Mission, membuka wilayah-wilayah yang belum ada orang Advent. Dan sampai tahun 2023 akhir ini, kita punya goal 70 kota kabupaten harus sudah dimasuki. Dan puji Tuhan, sampai minggu ini sudah 54 kota kabupaten yang kita masuk. Amin. Tinggal 16 lagi untuk mencapai 70. Menjadi target kita yang harus dimasuki. Semua pendeta-pendeta, tamatan pendeta sekarang ini, baik dari Siantar maupun dari Unai, mereka harus masuk menerobos wilayah-wilayah baru ini. Kita membiayai 72 juta per satu titik per tahun. Di situ stipendnya, di situ dia punya kesehatan, asuransi, di situ dia punya kontrak rumah, ya, di situ dia punya travel. Kita kasih. Jadi sampai sekarang sudah 54. Kota kabupaten. Ayo tolong didoakan supaya akhir 2023 70, sehingga nanti sisa berapa lagi itu untuk 149. 79 kota kabupaten lainnya. Kalau dihitung timeline, maka 2035 kita harus selesaikan ini. Tapi kalau bisa percepatan sebelum 2030 semua kota kabupaten sudah dimasuki oleh gereja Advent, maka berikutnya kita akan masuk ke kecamatan-kecamatan. Inilah timeline pekerjaan Adventist Mission yang kita buat supaya Yesus segera akan datang. Tuhan tidak menunggu sampai semua orang bertobat. Yang Tuhan tunggu adalah semua orang mendengar itu pekabaran. Jadi tugas kita sebetulnya adalah bagaimana supaya pekabaran ini sampai kepada mereka. Mau terima atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan pribadi orang itu kepada siapa? Tuhan. Tapi Tuhan sudah sebarkan, lontarkan pekabaran 3 malaikat kepada semua orang. Aceh, 23 kota kabupaten. Bagaimana memasuki 23 kota kabupaten? Saat ini sudah 5 kota kabupaten yang kita masuki di Aceh. Dan kalau saudara pernah dengar nama ibu kota kabupaten Singkil, tempat pembakaran gereja beberapa waktu yang lalu, kita punya Global Mission Pioneer. Kita sudah tempatkan di sana. Dan puji Tuhan sudah 7 baptisan dari tempat ini. Amin.